PLAS merancang untuk menjalankan kerja pelebaran lebuh raya dari Johor Bahru hingga ke Tangkak bermula Mac tahun depan. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata kerja pelebaran lebuh raya itu akan dijalankan secara berfasa dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Secara berfasa. Dan kita akan mulakan pada bulan Mac tahun depan. InsyaAllah fasa 1 dan kedua akan selesai dalam masa 3 tahun. So, Datuk, insyaAllah lepas ni senang sikit nak balik selamat. Menerusi Belanjawan 2024, Perdana Menteri umum projek pelebaran Lebuh Raya PLAS daripada 4 kepada 6 lorong dilanjutkan dari Sedenak ke Simpang Renggam melibatkan kos RM931 juta.